Oke, teman-teman semua. Hari ini saya ada di Setu Sawangan. Sudah lama ya, sudah tidak ke Setu Sawangan lagi. Semakin banyak yang mancing ya sekarang ini di Setu Sawangan. Tidak, dulu waktu pertama saya mancing ini sepi sekali ini. Sekarang semakin ramai, semakin banyak, karena Setu Sawangan ini memang tidak ada habis-habisnya ikan. Ini banyak sekali ikannya. Oke. Kebetulan saya hari ini hanya jalan-jalan saja. Mungkin besok atau lusa saya akan datang ke sini untuk mencoba. Ini mudah-mudahan menjadi hiburan juga ya buat teman-teman, karena pemandangan alamnya ini begitu indah, terutama di sore hari. Oke, kita lihat banyak para pemancing. Nah, yang sedang mancing. Oke. Lihat yang naik getek. Teman, hari ini saya juga ingin mencoba umpan pelet ya di Setu Sawangan. Semoga ini berhasil dan mendapatkan ikan yang besar. Oke, kita lihat cara pembuatannya. Ini kita hanya pakai sekitar 2 kali lempar atau 3 kali lempar ya, Mas. Aduh. Ini binatang apa, Mas? Ya, coba deh, Mas. Mas, itu, Mas, binatang apa, Mas? Awas, Mas. Tadi tuh. Mas, oh, tuh. Bukan enggak apa-apa. Hah? Anu itu. Oh, ulat gitu. Nah, itu kinonya, Mas. Ini di airin dulu, Mas. Ya, di airin sedikit aja gitu, asal dapat. Oke, terus masukin aja, Mas. Terus ya, masukin. Oke, cukup. Oke. Diaduk pakai tangan boleh, Mas. Nah, diaduk pakai itu boleh ya. Kita coba nanti, mudah-mudahan ini bagus, baru kita bikin yang banyak, karena hari sudah sore ya. Jadi teman-teman, kita hanya mencoba saja. Oke, pakaiin kinoi, Mas. Kinoi ini, Mas, namanya kinoi kristal. Itu pengeras supaya tidak cepat copot. Oke, masukkan ke nai. Iya, lagi, Mas. Terus, Mas. Biar keras. Oke, kayaknya cukup deh. Coba. Aduh. Oke, teman-teman, sengaja kita buat sedikit saja. Ini hanya untuk mencoba umpan pelet tambah kinoi. Oke, coba, Mas, dibulat-bulatin bisa? Udah bisa belum dibulat-bulat? Nah ya, pakai tangan aja. Kalau kurang airnya boleh kita tambah air. Tapi enggak, itu cukup, Mas. Iya tuh. Nah. Oke. Ini teman saya ada khusus datang dari Pekalongan. Ini sebenarnya dia pemancing profesional ya, tapi di Pekalongan. Mudah-mudahan dia menyukai Setu Sawangan ini. Karena dia beberapa kali datang, cuma baru kali ini. Udah 3-4 tahun yang lalu katanya dia kemari. Sekarang dia ingin mencoba mancing
di satu sawangan. Kasih ini enggak? Ya. Enggak usah, Mas, itu sama. Itu pelet udah bagus, Mas. Ini ada ular bulu, teman-teman. Hati-hati sekali. Ini ngeri sekali. Oke. Kita siapkan pancingnya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita mendapatkan ikan yang banyak. Ayo, silakan, silakan ya. Jalanannya sudah hancur sekali ya. Jalanan ini biasa trekkingnya ini masih bagus, banyak dilalui oleh masyarakat. Sudah akan bersiap-siap mencoba pancing yang dia dapat dari Pekalongan. Oke. Dia akan mencoba umpan pelet ya. Biasanya di sini teman-teman yang lain memakai umpan cacing, kalau tidak biasanya kawan-kawan di sini semua memakai umpan lumut. Tapi kita akan jajal mencoba memakai umpan umpan pelet. Oke. Mudah-mudahan ini berhasil. Dan akan kita coba umpan pelet ini biasanya dipakai di empang pemancingan ya, teman-teman. Tapi kita akan mencobanya di Setu Sawangan. Kita lihat saja sahabat saya yang ingin mencoba mancing di Setu Sawangan. Oke, kita terus akan lanjut. Oke, kita lihat saja. Ini teman-teman umbulnya. Teman-teman, hari semakin sore, sudah banyak para pemancing yang masih tetap bertahan ya. Ya, terutama beberapa anak-anak yang sedang mandi. Coba kita zoom. Semakin sore semakin ramai. Sepertinya kawan saya ini yang dari jauh ya, ini sangat puas sekali mancing di Setu Sawangan karena beberapa kali dia ditarik ikan ya. Tapi karena kurang sigap ya, sehingga beberapa kali terlepas. Oke, kita ikuti saja mancing kita. Semoga ini berhasil.
ini ada pengamen lumayan cukup bagus ya cara ngamennya.